Tanah Papua selalu melahirkan pesepak bola yang memiliki kualitas sangat baik. Mereka selalu menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk berlaga di kancah internasional. Pemain dari Papua dikenal memiliki skill mengolah bola di atas rata-rata dan tentunya mereka sangat cepat. Namun anjloknya prestasi Persipura Jayapura ke Liga 2 Indonesia seolah menenggelamkan potensi besar para pemain Papua di skuad timnas Indonesia. Tapi kini, Tanah Papua kembali menjadi perbincangan setelah pemain mereka melakukan gol yang sangat berkelas. Pemain ini bernama Ramai Rumaki. Kehadirannya di skuad Garuda mengobati kerinduan pecinta sepak bola Indonesia dengan permainan khas Tanah Papua. Mereka selalu tampil ngotot serta cepat dibekali akselerasi tusukan berbahaya ke pertahanan lawan. Inilah perjalanan karir winger lincah yang bernama Ramai Rumaki. Ramai Melvin Rumaki, atau yang kita kenal dengan nama Ramai Rumaki, lahir pada tanggal 19 April 2002 di Jayapura, Papua, Indonesia. Pemain yang bertinggi 170 cm ini berposisi sebagai penyerang sayap dan menggunakan kaki kanan. Ramai Rumaki merupakan adik dari David Rumaki. Mereka mengingatkan kita kepada dua pemain legend Solosa bersaudara karena memiliki posisi yang sama. Pada tahun 2018, talenta besarnya membawa Ramai Rumaki untuk membela Persipura Jayapura U16. Setahun kemudian, Ramai Rumaki naik kelas dengan membela Persipura Jayapura U18. Kerja keras serta perjuangannya membuahkan hasil yang manis. Pada akhirnya di bulan Mei 2021, Ramai Rumaki dipromosikan ke tim utama Persipura Jayapura menyusul kakaknya yang lebih dahulu berada di sana. Sebagai pemain muda, Ramai Rumaki tidak canggung bermain bersama para seniornya. Terbukti di laga debutnya melawan Persita Tangerang yang usianya masih 19 tahun dan mencetak gol perdananya. Pelatih cukup puas dengan performa Ramai Rumaki dengan terus memainkannya di setiap laga. Bakatnya tercium Cintayong yang memanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia senior pada laga Asian Cup Qualification. Ramai Rumaki menjawab kepercayaan Cintayong dengan mencetak gol pada laga debutnya melawan China Taipei. Tak lama setelah itu, Ramai Rumaki kembali dipanggil Cintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Australia U23. Ramai Rumaki kembali tampil apik dengan mencetak satu assist. Bersama timnas Indonesia U23, Ramai Rumaki bermain satu kali dengan satu assist. Kemudian Ramai Rumaki kembali mendapat panggilan untuk membela timnas senior di turnamen AFF Suzuki Cup. Ramai Rumaki berhasil membawa timnas Indonesia menjadi runner-up setelah di final dikalahkan Thailand yang digelar dua leg. Di turnamen ini, Ramai Rumaki menyumbangkan satu gol.
Ramai Rumakik bermain 12 pertandingan dengan 3 gol. Di musim pertamanya membela Persipura Jayapura, Ramai Rumakik bermain 13 pertandingan dengan 2 gol dan 1 assist. Sayangnya dengan segudang prestasi yang diraih Persipura Jayapura selama mentas di Liga 1 Indonesia, harus merasakan pil pahit terdegradasi ke Liga 2 Indonesia. Setelah bermain buruk di musim 2021-2022, yang menempati posisi ke-16 di klasemen akhir. Di musim keduanya bersama Persipura Jayapura, Ramai Rumakik menjadi pemain penting yang terus merepotkan pemain lawan dengan sumbangan 3 gol dari 7 pertandingan. Selanjutnya pada bulan Januari 2023, Ramai Rumakik dipinjamkan ke Dewa United di putaran kedua Liga 1 Indonesia. Pelatih Dewa United, Jan Olderik Kering, membutuhkan suntikan tenaga untuk posisi sayap yang bertipikal sepertinya. Bersama Dewa United, Ramai Rumakik bermain 9 pertandingan dan kembali dari masa pinjamannya pada bulan Juni 2023. Konsistensinya membawa Ramai Rumakik menjadi pilihan Indra Syapri untuk membela timnas Indonesia U24 pada turnamen Asian Games 2023. Indonesia berada di grup F bersama Kyrgyzstan, Korea Utara, dan Cina Taipei. Di laga debutnya melawan Kyrgyzstan pada tanggal 19 September 2023, Ramai Rumakik menjadi aktor penting yang memporak-porandakan pertahanan Kyrgyzstan dengan kecepatan serta tusukan berbahaya. Di laga ini, Ramai Rumakik berhasil menyumbangkan 1 gol yang cantik lewat skill individunya. Kita doakan bersama. Semoga timnas Indonesia U24 bisa mendapatkan hasil yang terbaik demi lambang Garuda di dada.
Inilah skill Ciami Winger Lincah yang bernama Ramai Rumah Kick. Yeah.